Oke, sudah bisa ya? Sudah tersedia ya stiker yang Anda desain sendiri dengan foto Anda sendiri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mike Money. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat stiker WhatsApp dengan foto kalian sendiri menggunakan aplikasi Sticker Factory ya. Silakan yang belum download, download dulu di Google Play Store. Oke, jika sudah kita klik buka, masuk kita ke aplikasinya. Ketikkan icon plus ini. Kita beri nama. Continue. Lalu kita klik icon plusnya juga. Silakan pilih gambar yang ingin Anda pilih, pilih atau pilih fotonya ya. Saya pilih foto ini. Oke, di sini kita bisa pilih bingkainya, bentuk bingkainya terserah. Lalu bisa dirotasi ya, sesuai yang Anda inginkan. Oke, jika sudah sesuai, silakan klik continue. Jika ingin Anda menghapus backgroundnya, klik outoin. Kita tunggu. Oke, backgroundnya sudah terhapus ya. Klik checklist. Lalu jika Anda ingin menambahkan stiker, klik ini. Silakan pilih stiker yang Anda mau. Bisa juga kita tambahkan teks. Kita klik yang di pojok sini. Kita tambahkan teks. Oke, jika sudah klik checklist. Lalu sesuaikan tempatnya dengan Anda yang inginkan. Oke, jika sudah sesuai dengan desain yang Anda inginkan, klik save. Oke, jika sudah klik add to WhatsApp. Tambah. Oke, jika sudah kita langsung masuk ke WhatsApp-nya ya. Kita coba. Oke, kita coba. Nah, di sini kita ada stikernya. Oke, sudah bisa ya? Sudah tersedia ya stiker yang Anda desain sendiri dengan foto Anda sendiri di HP Android Anda. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.